Ini Suheri Dawud kali ini. Ya, kita tunggu dan kita nanti. Wasit Safrizal Juli yang memimpin jalannya laga, dibantu oleh asisten 1 Rijaldi dan asisten 2 Su Bangkit, dengan inspektur pertandingan sore hari ini Bapak Ilyas Ibrahim. Baru saja dilangsungkan oleh wasit Safrizal. Sekarang bola dalam penguasaan pemain-pemain Putra Kota Belang. Di sana ada mantan pemain Johor Pelawan, Rahmat Rahmadi. Kita langsung sebuah umpan panjang, namun terbaca tadi oleh Joel Mairi. Kita dah terlalu tanggung sebuah umpan, namun kita lihat apa yang terjadi. Kembali lagi terjadi perebutan, namun nampaknya bola meninggalkan lapangan pertandingan, hanya membuahkan lemparan ke dalam. Lemparan ke dalam didapatkan Rahmat Rahmadi sekarang. Kita lihat terarah umpan kepada Khairul Munandar. Kerjasama 1-2. Rahmadi langsung sebuah umpan dari kulit gawang. Berbahaya sekali. Ini dia pemain yang sedang naik daun saat ini. Ya, Rizky Tangsi mencoba kembali lagi menghidupkan serangan. Kerjasama dengan Uli Marcelo di belakang. Kita lihat sekarang Amiril Mukminin Syarifuddin langsung sebuah umpan panjang. Namun dibiarkan saja tadi oleh Kadhafi. Lagi-lagi bola meninggalkan lapangan pertandingan kali ini. Hanya membuahkan tendangan gawang. Baru saja sekitar 1 menit usia laga. Anda teman kami saudara penonton yang kami bangga-banggakan, Anda yang masih berada di luar, Anda masih berkesempatan. Baru saja pertandingan kami langsungkan. Fajar Munandar jauh melayang tinggi. Kita lihat kali ini duel kop terjadi. Di sana ada ya Nandar. Ini dia Rahmat Rahmadi, putra kelahiran Kabupaten Idi. Kerjasama kembali lagi. Belum henti-henti kita lihat kali ini Syakib Darkasi bersabar mereka. Khairul Munandar umpan berpindah arah, namun terbaca sekarang Lutfi Fauzi Hamdan mencoba mengambil alih serangan. Kita lihat kali ini kembali lagi salah pengertian antara mantan pemain PSAA Abu Liatama dan juga mantan pemain Kuala Nangro Banda Aceh Effendi. Bola meninggalkan lapangan pertandingan, membuahkan lemparan ke dalam kali ini. Rahmadi, Khairul Munandar. Kita lihat putra kelahiran Dayah Munara, Kecamatan Kuda Makmur. Kita lihat kali ini umpan berpindah arah kepada Lutfi Fauzi, kerjasama dengan Akmal kali ini. Akmal bersabar kembali lagi, kerjasama kembali lagi dihidupkan. Namun di sana masih ada Amiril Mukminin Syarifuddin Kuda Belang. Dian, sapu bersih saja. Oh, kita lihat berbahaya bisa dikatakan. Kita lihat terjadi perebutan bola-bola tinggi. Namun di sana masih ada Uli, kerjasama pelan saja kepada Afdal Zikri. Kita lihat kali ini belum henti-henti. Kita lihat Rizky Tangsi sekarang mencoba menekan, berbahaya situasi. Oh, pergerakan yang cepat sekali daripada pemain kelahiran Tangsi Kabupaten Pidi. Namun sebuah tembakan Rahmadi datang dari belakang. Kita lihat mencoba menekan kali ini Afdal. Fajrul Sofian Kutablan umpan berpindah kepada Syakir Pon. Kita lihat kali ini kerjasama kembali lagi dengan Khairul Munandar. Umpan menyilang. Oh, tidak ada rekan. Kita lihat sulit untuk dikuasai oleh pemain yang sedang naik daun saat ini, Rizky. Lemparan ke dalam. Ini dia pemain kelahiran Lambega Aceh Besar, Kadhafi. Umpan berpindah kepada Lutfi Fauzi Hamdan. Pemain yang pernah tampil bersama Persiraja, Arijo Umami dan sudah membersihkan areal belakang. Di sana ada Julfadli alumni Paraguay. Namun kita lihat jelas sekali Aro bahasa Pidi, Yadun bahasa Santri, yang baru saja dilakukan oleh pemain yang pernah tampil bersama dengan Pesanan Raya, Afdal Zikri. Kita lihat kali ini kembali lagi. Ya, Pendi, Rahul, kerjasama 1-2. Masih dalam penguasaan pemain-pemain PSLS Lancuk-Lancuk Kecamatan Kuala, Jul Mary. Kita lihat sayang sekali, di mana sapu bersih daripada putra kelahiran Lukmane Kecamatan Simpang Mamplam ini masih belum tepat kepada pemain-pemain PSLS Lancuk-Lancuk Kecamatan Kuala. Ya, baru sekitar beberapa menit usia pertandingan. Kepada Anda teman kami saudara penonton yang kami bangga-banggakan, Anda masih berada di luar, Anda masih berkesempatan. Anda membawa kendaraan, langsung Anda parkirkan di tempat yang telah kami sediakan, dan segera Anda menuju petugas loket kami. Pulia ke Bapak Jero. Ada Bapak Jero. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi membuahkan tendangan gawang Fajar Munandar. Kita tunggu dan kita nanti kemanakah umpan yang akan diarahkan oleh mantan penjaga gawang PSAP Sigli ini. Kita lihat Fajar ambil ancang-ancang langsung jauh ke depan.
Kita lihat kembali lagi terjadi perebutan. Afdalul Bashar, Khairul Munandar, Ariki Tansi, Oli Marcelo sekarang. Suhari Daun lepas sendirian. Berbahaya sekali. Oh, kita lihat apa yang terjadi. Di mana kita lihat kali ini? Mantan pemain Persegas Gresik United. Ya, Suhari Daun duluan terjebak di areal pertahanan daripada. Ya, Kipen. Bagian tak, likut. Tayo nalu. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi. Lemparan ke dalam didapatkan. Ini dia, putra kelahiran Kedai Terungkukuh Dewantara, Uli Marcelo. Ternyata umpan, namun di sana ada Lutfi Fauzi Hamdan. Afdal Zikri, sapu bersih saja. Amirul Mukminin kali ini. Kita lihat bola meninggalkan lapangan pertandingan. Membuahkan lemparan ke dalam. Lanjut kelewar. Dian masih menimbang-nimbang sekulit bundar. Kita tunggu dan kita nanti kemanakah umpan yang akan diarahkan. Putra Batu Fat Muara Satu yang lama bersama tim Elang Biru PSBL Langsa, juga pernah tampil bersama dengan PSP Dijaya. Syakir Darkasi, pemain kelahiran Kedai Klub Gedung Kedamatan Samudra, mencoba kembali lagi membalikkan keadaan. Kita lihat mencoba melepaskan diri dari kawalan mantan pemain Kuala Nangro Banda Aceh. Namun di sana ada Kapten Tim Mutiara Raya Komandan PD, Rahul Bashar. Lemparan ke dalam kembali lagi didapatkan. Ini dia pemain kelahiran Kampung Aceh, Kuala Idi, Rahmadi. Kita nak sayang sekali. Mana back pass daripada Fajrullah Yoyo tadi. Sulit untuk dikuasai oleh Rahmat Rahmadi. Lemparan ke dalam. Pendi kali ini. Center back sebelah kiri. Putra kelahiran Blang Paseh, Komandan PD. Di sana ada Suryadi Karimuddin. Umpan berpindah sekarang. Afdalul Bashar cepat mencoba menyisir sisi sebelah kanan. Kita lihat berbahaya sekali. Afdalul kali ini. Sebuah umpan cari ke gawang. Oh, 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 oh. Bendera duluan digoyangkan tinggi-tinggi. Di mana kita lihat putra asli kelahiran Batik Kabupaten Pidi. Alumni Paraguay yang pernah tampil bersama PSSB Birun. Jul Fadli. Duluan terjebak offside di areal kotak penalti. 0-0 kedudukan sementara. Kepada anda yang baru saja datang, selamat datang dari kami panitia penyelenggara. Sekali lagi kami perkenalkan kepada anda, di mana yang menggunakan jersey putih biru, itulah tim di bawah tangan si Pon Cina. Ya, sekuat daripada Putra Kuta Blang. Sedangkan yang menggunakan jersey, ya, merah putih, warna kebesaran daripada PSLS Lancuk-Lancuk Kuala. Sementara kedudukan galau na perubahan. Mantem ling-ling kerap kami katakan dengan bahasa Thailand. Sekarang serangan berbalik cepat sekali. Di mana sana ada Rahmadi. Kita lihat kembali lagi terjadi perebutan. Berbahaya sekali. Rahul Bashar kali ini kerjasama dengan Julfadli. Oh, terlalu tanggung sebuah umpan kepada Suryadi Karimuddin. Suhari Daud sekarang kerjasama 1-2. Umpan terobosan. Syakir Al-Kashi mencoba menekan. Namun di sana masih ada Effendi. Center back sebelah kiri. Kerjasama tadi sekali dengan Ridho Umami. Berikan umpan kembali lagi kepada Pendi. Masih Pendi bersabar kali ini. Langsung sebuah umpan panjang diperagakan. Namun di sana masih ada mantan pemain Jok Belawan, Rahmat Rahmadi. Jul Mary. Kita lihat mencoba dikuasai. Namun apa yang terjadi? Nampaknya pelanggaran tadi dilakukan oleh Jul Mary. Membuahkan tendangan bebas kali ini bagi tim, ya, Putra Kuta Blang. Situasi berbahaya bisa dikatakan di depan gawang yang dikawal oleh Fajar Munandar. Kita tunggu dan kita nanti, akankah ini peluang didapatkan oleh pemain-pemain daripada Putra Kuta Blang? Kita lihat sekarang siapakah yang akan dipersiapkan oleh si Pon Cina. Ya, kita tunggu dan kita nanti. Rahmat Rahmadi, Fajrullah Yoyo Langsa bersama dengan pemain kelahiran Kedai Terungkukuh Dewantara, Uli Marcelo, sedang berhadapan dengan si kulit bundar. Kita tunggu dan kita nanti siapakah yang akan dipersiapkan. Ambil anjang-anjang. Kita sekarang Rahmadi. Oh, keras tembakan dengan kecepatan 165 km/jam. Namun masih berhasil dijinakan tadi oleh Fajar Munandar.
tendangan sudut yang pertama didapatkan oleh pemain-pemain Putra Kuda Belang. Rizky Tangsi, pemain yang bisa dikatakan sedang naik daun saat ini, baik di turnamen-turnamen Tarkam dan juga di ya. Oh, Fajar Munandar, mudah Fajar diamankan. Kita lihat sekarang kembali lagi skema permainan mencoba dikuasai oleh pemain-pemain daripada PSLS Lancuk-Lancuk Kecamatan Kuala. Ini dia Nanda Bulu, Riki Tangsi. Kita lihat sebuah intercept yang sangat rapi daripada Kadafi kali ini, membuahkan lemparan ke dalam kembali lagi. Kita lihat sekarang pemain kelahiran Lambega, adik besar, langsung jauh ke depan. Abdul Bashar yang menjadi sasaran, namun di sana ada Akmal Amiril Mukminin Syarifuddin Kuda Belang. Namun kita lihat apa yang terjadi, kembali lagi membuahkan lemparan ke dalam kali ini. Ini dia adik kandung daripada Asanur Rijal Torres. Kita lihat terarah umpan, namun di sana masih ada Uli Ar-Rahman. Amiril Mukminin Syarifuddin Kuda Belang tidak memberi pergerakan kepada mantan alumni Paraguay, ya, Jul Fadli. Di mana pemain yang juga bisa dikatakan di dua pertandingan daripada PSLS Lancuk-Lancuk Kecamatan Kuala juga ikut menyumbang dua gol, di mana gol semata wayangnya juga pernah mengalahkan Qatar Juli di putaran pertama, sedangkan di putaran yang kedua juga satu gol bersarang ke gawang AMS Pesangan yang dijaga oleh Kausar Imran. Sekarang serangan bergelombang mencoba diperagakan oleh pemain-pemain Putra Kuda Belang. Lewat kaki Syakir Darkasi, mendapat kawalan daripada Pendi. Kita lihat Syakir kali ini mantan pemain Ran Cilegon FC, back pass ke belakang. Di sana ada Rahmat Rahmadi, bersabar mereka, namun sayang sekali kita lihat umpan yang tidak terarah, hanya membuahkan lemparan ke dalam kali ini bagi tim PSLS Lancuk-Lancuk Kecamatan Kuala. Lia, backup di Belilung, Lia. Backup di Belilung. Ini Pak Simpang katanya anjir ke Premandro. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi Jol Fadli lepas sendirian, berbahaya sekali. Kita lihat kali ini dibayang-bayangi oleh Rahmat Rahmadi. Kita lihat goyang patah-patah, bisa dikatakan kerjasama dengan Akmal. Akmal mencoba mengambil ancang-ancang sebuah tembakan. Oh. Mudah diamankan oleh penjaga gawang Dedi Dian Nurdiansyah, putra kelahiran Badu Fat Muara 1 yang lama bersama Elang Biru PSBL Langsa di Liga 3 dan Liga 2 Indonesia. Dian sekarang jauh melayang tinggi. Kita lihat kembali lagi duel kop terjadi. Di sana ada Pendi. Suheri Dawud kali ini meminta umpan. Kita lihat mencoba melepaskan diri dari kawalan. Cantik sekali Syakir Pol kali ini. Kita lihat sebuah umpan dari kawalan kota Belang. Benar-benar luar biasa jalannya laga yang sedang tersaji di lapangan Raja Talo Kuda Belang ini, di mana sebuah umpan tarik yang sangat manja tadi yang diperagakan oleh mantan alumni PON Aceh di PON Papua, namun sundulan daripada Rizky Tangsi. Apa pertanda sore hari ini dengan sekuat tim daripada Putra Kuda Belang, di mana kita lihat sundulan daripada mantan pemain Semen Padang Suheri Daud, tiang besi menjadi lawan. Pencetak gol terbanyak sementara, ranking tertinggi pencetak gol terbanyak sementara dengan torehan 5 angka masih dipegang oleh pemain kelahiran Kembang Tanjung yang pernah berjaya di Liga Indonesia, Suheri Daud. Riki Tangsi, Uli. Oh, sayang sekali. Ini yang dinamakan sebuah tendangan merilis dari Daud Ibn Wadi. Ulang. Saya buat ke kanal indah. Nona bola tapi nak dia. Nanti tengah dua pemang dia lanjut bola kajak. Puikat ke dia. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi Syakir Darkasi mencoba melepaskan diri. Kita lihat bukan sebuah pelanggaran, tengok dikatakan. Sekarang serangan bergelombang mencoba digerakkan oleh pemain-pemain daripada PSL Lancuk-Lancuk Kecamatan Kuala. Pendi kali ini langsung sebuah umpan panjang. Asanul Bashar lepas sendirian, berbahaya sekali. Akhirnya
di mana kita lihat kali ini sekuat daripada PSLS Lanco-Lanco Kecamatan Kuala berawal dari sebuah serangan balik kita saksikan. Ya, sorak-sorakan jika mau Bang Hana melarang tepuk tangan hal yang wajar. Podom drone nejak ditinggalkan sebuah kegiatan ya kalon sebuah hiburan. Drone memberi dukungan kepada tim yang drone bangga-banggakan. Tepuk tangan hal yang wajar jika mau Hana melarang. Tapi yang be dono udalam. Sorak-sorakan grup-grup di luar lapangan silakan. Tapi yang be udalam. Ya, begitu juga pada pemain-pemain yang kami bangga-banggakan, pemain-pemain yang kami cintai. Ya, tulang bang, yang dahwi meja penitia, yang hadir ke dalam LPP bang. Uli kolam. Yang dahwi meja penitia, garis dan lapangan yang dahwi meja penitia. Ya, rekan-rekan keamanan belum meja tiga bang. Fajrul Sofyan, kita lah sekarang serangan mencoba dikuasai kembali lagi. Oh, lepas kali ini. Namun di sana masih ada Amirul Mukminin Syarifuddin. Ariki Tansi, namun tidak diberi kesempatan oleh Lutfi Fauzi Handan. Lemparan dalam kembali lagi dapatkan. Di sana ada Ridho Umami kita saksikan. Ridho Umami bersabar sementara. Ambil ancak-ancak kita saksikan kali ini. Langsung sebuah umpan jauh melayang tinggi. Di sana ada Fajrul Sofyan Kudablang, Suryadi Karimuddin. Namun sapu bersih daripada Amirul Mukminin Syarifuddin. Okay. Kita lah sekarang. Bola mencoba dikuasai kembali lagi oleh Fajar Munandar, penjaga gawang yang pernah tampil bersama dengan Laskar Angkatan Grup PSAP Sigli dan juga kerap menjadi langganan daripada Persimura Bernun kali ini. Masih menimbang-nimbang si kulit bundar sementara. Di mana PSLS Lanco-Lanco Kecamatan Kuala unggul saat ini satu angka. Amirul Mukminin Syarifuddin namun tepat mendarat dalam pelukan penjaga gawang Dedi Nurtiansyah. Kita lihat masih menimbang-nimbang si kulit bundar jauh melayang tinggi. Di mana Syakir Darkasi yang menjadi sasaran. Namun di sana masih ada Pendi Lutfi Fauzi kali ini. Datang Yoyo Langsa dari belakang mencoba mengembangkan irama permainan. Kerjasama 1-2 setua dengan Afdal. Umpan terobosan. Uli Marcelo mencoba membuka ruang. Namun di sana masih ada Afdalul Bashar. Lemparan ke dalam didapatkan. Kita lihat sekarang Nandar, Akmal, Afdalul Bashar. Kita lihat kali ini Pendi. Lagi-lagi coba umpan menyilang. Afdalul Bashar yang dicari. Namun di sana masih ada Uli Afdalul Suryadi Karimuddin. Kita lihat mencoba berputar-putar. Lepas kali ini. Kerjasama 1-2. Namun sapu bersih daripada Fajrul Sofyan Kudablang. Kita lihat sekarang belum menghenti serangan penggelombang. Datang lagi lewat kaki Pendi. Sebuah umpan terarah kepada Rahul kali ini. Namun diputuskan dari oleh Syakir Darkasi. Lagi-lagi kita lihat kali ini nampaknya dua tim yang sedang kami pertandingkan sudah mulai menemukan bentuk irama permainan terbaik mereka. Membuahkan lemparan ke dalam kali ini bagi tim PSLS Lanco-Lanco Kecamatan Kuala. Umpan demi ke belakang Jul Fadli. Namun terarah kepada lawan. Fajrul Sofyan Kudablang mencoba menggerakkan irama permainan. Di sana ada Afdal. Namun lagi-lagi kita lihat sebuah kesalahan dilakukan. Sekarang bola berada di kaki Suryadi Karimuddin. Namun sayang sekali umpan berpindah kembali lagi. Di sana ada Ridho Umami berkat umpan kepada Lutfi Fauzi. Kita lihat kali ini Nandar mencoba kembali lagi menekan. Namun sapu bersih daripada Ridho Umami membuahkan kembali lagi lemparan ke dalam kali ini. Nandar. Kerjasama 1-2 sentuhan. Di sana ada Amirul Mukminin Syarifuddin. Langsung sebuah umpan menyilang. Kita lihat langsung sebuah kemuncak kemeluk gawang. Berbahaya sekali. Apa yang terjadi? Di mana kita lihat kembali lagi terjadi perebutan kali ini. Bisa dikatakan sebuah. Oh, apa yang terjadi? Kita lihat di sana lemparan ke dalam nampaknya didapatkan oleh pemain-pemain daripada tim ya PSLS Lanco-Lanco Kecamatan Kuala. Lepas kali ini. Oh, Afdalul Bashar kembali lagi mencoba mengancam. Kita lihat berbahaya sekali situasi. Lihat.
dah. Bang. Ya, penonton yang kamu bangga-banggakan, penonton yang kamu cintai. Ya, sorak-sorakan jika mau hana melalang. Tetapi kata-kata kasar yang memancing suasana pertandingan yang baik sangat-sangai. Kejadian di dalam lapangan, pak, urusan pemain dan wasit yang menyelesaikan. Baik roh dan nyuhi dua. Ya, jika mau hidup hana bosan-bosan mengajak anda, mari kita bekerja sama dan sama-sama bekerja. Ya, karena sepanjang pertandingan yang telah kamu pertandingkan, alhamdulillah hana kejadian yang memalukan. Baik dari kamu panitia penyelenggara dan juga pemain-pemain yang kami pertandingkan di lapangan. Kejadian di dalam lapangan, bah wasit dan pemain yang menyelesaikan. Yang tulung gedanyo hana urusan. Jino hanyu. Dian. Kita nak langsung sebab umpan. Namun di sana masih ada, ya, ada ide umami. Kita nak cakit tergasi kali ini. Umpan berpindah arah kepada Suheri Daud. Namun di sana masih ada Julmeri. Kembali lagi membuahkan lemparan ke dalam bagi tim Putra Kuta Belak. Rahmadi. Kita lihat belum berhenti kali ini. Suheri Daud kembali lagi. Ariki Tangsi. Kerjasama 1-2 dengan Uli Marcelo. Kita lihat Uli gerakan umpan kepada Nandar. Afdal sekarang membuka ruang. Masihlah penguasaan pemain-pemain Putra Kuta Belak. Ariki Tangsi mencoba kembali lagi melihat mencari ruang. Sebuah cutback ke depan. Oh, berbahaya situasi bisa dikatakan. Namun Suryadi Karimuddin langsung membersihkan barisan belakang. Amiril Mukminin. Kita lah sekarang membuahkan lemparan ke dalam. Uli Marcelo. Amiril kembali lagi. Kerjasama kali ini dengan pemain belakang. Back pass kepada penjaga gawang Dian. Kita lah sekarang Putra Kuta Belak yang saat ini tertinggal 1 angka. Kerjasama kembali lagi Afdal Zikri. Belum henti-henti. Kita lihat kali ini Afdal mencoba mengambil ancang-ancang. Sebuah umpan terobosan digerakkan kepada Syakir Darkasi. Kita lihat dua pemain mencoba dilewati. Cepat sekali pergerakan daripada alumni Palaja ini. Sebuah kartu ke mulut kawan. Namun sapu bersih daripada Rido Umami. Serangan berbalik kali ini. Lewat kaki mantan Kapten Tim Putera Raya Kabupaten PD. Kita lihat belum henti-henti serangan datang ke segala lini. Berbahaya sekali. Namun di sana masih ada Kadhafi. Akmal. Ini dia Rahul Bashar. Kerjasama dengan Julfaldi. Putra kelahiran Batik Kabupaten PD. Sodorkan sebuah umpan terobosan. Rahul. Oh. Berbahaya bisa dikatakan. Namun kita lihat serangan bergelombang silih berganti datang lagi. Belum henti-henti kali ini. Afdalul Bashar terus-menerus mencoba menghidupkan serangan dari segala lini. Namun terbaca tadi oleh Afdal Zikri. Ariki Tangsi. Kita lihat sekarang Rizky Tangsi. Umpan berpindah arah kepada Amiril Mukminin Syarifuddin Kuta Belak. Sebuah umpan panjang. Di sana ada Suheri Daud, kita saksikan. Syakir Darkasi lepas kali ini. Namun kita lihat apa yang terjadi. Kita lihat di sana ada Rizky Tangsi. Namun sayang, bola kembali lagi meninggalkan lapangan pertandingan. Bagi anda penonton yang baru saja datang, selamat datang kami ucapkan. Di mana kedudukan sementara 1-0 untuk keunggulan PSLS Lancuk-Lancuk Kecamatan Kuala. Kita lihat sekarang tendangan gawang kembali lagi akan dilakukan oleh penjaga gawang kelahiran Kabupaten PD, Fajar Munandar. Langsung sebuah umpan panjang jauh ke depan. Kita lihat kali ini belum berhenti. Serangan sudah berganti datang lagi. Namun di sana masih ada Khairul Munandar. Kita lihat sebuah umpan terobosan. Fajrullah Yoyo mencoba menekan. Namun Julmairi tidak memberi kesempatan. Langsung membersihkan barisan belakang. Putra kelahiran Lukmane Kecamatan Simpang Mamblam yang sore hari ini langsung diduetkan bersama dengan Rido Umami di barisan belakang. Rahmadi belum henti-henti. Kita lihat kali ini sapu bersih. Julfadli mencoba menguasai kembali lagi. Di sana ada Rahul. Kita lihat Suryadi Karimuddin. Namun terjadi perebutan bola-bola tinggi. Kita lihat umpan berpindah haluan kali ini. Nandar umpan berpindah arah. Ariki Tamsi. Uli Marcelo mencoba membuka ruang. Kita lihat kontrol yang sangat rapi. Canggih sekali pergerakan daripada Uli.
Oh, kita lihat apa yang terjadi. Kali ini kembali lagi terjadi perebutan, namun nampaknya membuahkan tendangan sudut yang pertama. Oh, yang kedua. Tendangan sudut yang kedua didapatkan tepat di samping kanan gawang yang dijaga oleh Fajar Munandar. Kita tunggu dan kita nanti. Akankah ini menjadi kesempatan bagi tim ya Putra Kuta Blang untuk bisa menyamakan kedudukan? Arigi, namun sayang sekali di sana masih ada Kadhafi di barisan belakang. Kita lihat kali ini kembali lagi serangan datang. Ini dia Amiril Mukminin Syarifuddin Kuta Blang. Langsung sebuah umpan melebar. Kita lihat sekarang terarah kepada Suheri Dawud, bisa dikatakan. Di sana ada Syakir Darkasi mencoba kembali lagi mencari sentuhan. Syakir Darkasi terarah umpan kepada pemain seangkatan Khairul Munandar. Kita lihat umpan berpindah haluan kepada Ricky Tamsi. Masihlah penguasaan pemain-pemain Kuta Blang. Yoyo sekarang. Oh, berbahaya sekali. Sebuah kemalu terjadi. Namun di sana masih ada Kadhafi yang langsung membersihkan areal belakang pertahanan daripada PSLS Lancuk-Lancuk Kecamatan Kuala. Suryadi Karimuddin, Jol Fadli kali ini belum henti-henti. Kita lihat PSLS Lancuk mencoba menguasai serangan lewat kaki Afdalul Bashar. Afdalul sekarang kerjasama dengan Akmal. Akmal masih berputar-putar. Kita lihat umpan digeserkan ke belakang. Di sana ada Pendi. Masih belum henti-henti skema permainan di kaki-kaki. Terus-menerus mencoba diperagakan oleh Ridho Umami dan kawan-kawan. Kita lihat sekarang Ridho Umami mencoba mengambil ancang-ancang. Langsung sebuah umpan panjang. Jol Fadli yang menjadi sasaran. Namun mudah terbaca oleh Amiril Mukminin Syarifuddin Kuta Blang. Serangan datang lagi lewat kaki Akmal kali ini. Suryadi Karimuddin. Satu dua sentuhan mencoba diperagakan. Namun di mana kita lihat sana masih ada Fajro Sofyan. Sebuah ledingan sangat kecil. Kita lihat sekarang Pendi tidak memberi kesempatan kepada Syakir Darkasi. Belum henti-henti skema permainan datang lagi. Kita lihat kali ini Afdal Zikri berikan umpan kepada Yoyo Langsa sekarang. Sodorkan umpan terobosan. Syakir Darkasi mencoba mengancam. Berbahaya sekali. Kita lihat kali ini belum henti-henti. Oh! Apa yang terjadi? Di mana kita lihat kali ini? Nampaknya sebuah pelanggaran dilakukan tadi oleh pemain-pemain Putra Kuta Blang. Ya, Ridho Umami nampaknya masih tergeletak di tengah-tengah lapangan pertandingan. Harapan tidak jadi hal-hal yang tidak kita inginkan terhadap pemain kelahiran Badu Fatmoro 1 ini. Juga salah satu pemain yang juga bisa dikatakan pernah diterbangkan oleh Galacticos FC menuju Liga 3 Nasional. Supul Singoh lebih awal kamu kabarkan. Derby Kabupaten Aceh Utara tetapi beda kecamatan. Kecamatan Nisam Andara, Supul Singoh akan berhadapan dengan Kecamatan Tanah Luas. Abu Esten, Sumbuk Tanah Luas Aceh Utara. Supul Singoh akan kawinkan mereka bersama dengan Putra Antara Nisam Andara Kabupaten Aceh Utara. Kadhafi, Afdalul kali ini. Kita lihat, oh, kita lihat apa yang terjadi. Nampaknya tidak diberi kesempatan tadi oleh Uli Ar-Rahman. Kerjasama kembali lagi. Kita lihat umpan berpindah kembali lagi. Ya, harapan tidak jadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya, Ika Mohindo tetap berpesan kepada pemain-pemain yang kamu pertandingkan. Junjung tinggi sportivitas pertandingan. Keselamatan tetap dikedepankan. Mengapa kami katakan demikian? Emas muda jangan dipalu. Kalau dipalu jadi tuasa. Main kasar jangan terlalu, kalau terlalu jadi bahaya. Ya, Ika mau hana bosan-bosan. Karena uronyo mungkin hidup di lapangannya jut kelawan. Singoh di lapangan lain hana dente kajit gerakan. Ya, keselamatan tetap diutamakan. Keras boleh, kasar yang jangan. Nanda! Yoyo Langsa! Nanda! Kita lihat sebuah umpan menusuk ke mulut gawang. Lepas kali ini Syakir Darkasi. Berbahaya sekali. Kita lihat kali ini cutback. Oh, masih ada Jul Mairi. Sapu bersih kembali lagi. Serangan berbalik lewat kaki Jol Fadli Pidi kali ini. Namun sebuah adu body, bukan sebuah pelanggaran. Tidak diberi kesempatan tadi oleh Fajrul Sofyan. Penonton, bang. Yang dah latihmu bang, garis dalam lapangan. Surah-surah, grup-grup, Ika Mohan yang melarang. Tetapi luar lapangan, baik dalam. Ya, kita lihat kali ini. Nampaknya kembali lagi membuahkan lemparan ke dalam. Bagi tim PSLS Lancuk-Lancuk Kecamatan Kuala.
Ini dia Pendi, pemain kelahiran Blang Paseh, Kota Sigli. Terarah umpan kepada Akmal Rahul Bashar. Di sana ada Julfadli kali ini. Satu bersih saja daripada Khairul Munandar. Fajrullah Yoyo. Syakir. Kerjasama di kaki-kaki kembali lagi. Kita lihat kali ini cepat sekali. Oh, kandas bola di kaki Jul Mairi. Kita lihat sekarang datang lagi. Lewat kaki Syakir Terkasi. Lutfi Fauzi Hamdan. Kerjasama kembali lagi dengan Suheri Daud. Kita lihat Nandar. Terarah umpan. Uli Marcelo sodorkan umpan terobosan. Oh, berbahaya. Sebuah tembakan daripada Ricky Tangse. Kita lihat pemain yang sedang naik daun saat ini. Baik di turnamen-turnamen Tarkam dan juga di dunia pertiktokan. Ya, kita lihat sekarang tendangan gawang Fajar Munandar. Jauh melayang tinggi. Kita lihat kali ini kembali lagi duel kop terjadi. Di sana ada Uli Marcelo. Umpan berpindah haluan kepada Khairul Munandar. Namun kita lihat apa yang terjadi. Nampaknya pelanggaran kali ini. Afdal. Ariki Danse. Belum henti-henti. Kita lihat kali ini kembali lagi mencoba memperang lawan. Namun sebuah umpan menyilang. Kita lihat sekarang kembali lagi datang Uli dari belakang. Sodorkan umpan. Lepas dari ini Suheri Dawud kita saksikan. Kita lihat berbahaya sekali. Namun apa yang terjadi. Nampaknya membuahkan tendangan sudut kali ini. Penonton yang kamu bangga-banggakan, penonton yang kamu cintai, ya bang, penonton yang kamu bangga-banggakan. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi membuahkan tendangan sudut yang keempat. Kita lihat tepat di samping kiri gawang yang dijaga oleh Fajar Munandar kali ini, Afdal. Rizky Tangsi. Kita lihat sekarang terarah umpan kepada Khairul Munandar. Belum henti-henti serangan datang lagi. Umpan berpindah kepada Rizky kali ini. Rizky mendapat kawalan daripada Kadhafi. Namun kita lihat apa yang terjadi. Lemparan ke dalam. Khairul Munandar mencoba mengembangkan irama permainan. Kita lihat sebuah umpan menusuk ke mulut gawang. Di sana ada Syakir Terkasi. Namun kembali lagi diselamatkan oleh Pendi. Hanya membuahkan tendangan gawang kali ini. 1-0 kedudukan sementara. Kepada anda penonton yang baru saja datang, selamat datang dari kami panitia penyelenggara. Namun kedudukan sementara 1-0 untuk kedudukan tim daripada PSLS Lancuk-Lancuk Kecamatan Kuala. Bubu. Pak Jamat Raga. Rokan Wewenyan. Ya, kita lihat sekarang kembali lagi lemparan ke dalam didapatkan. Ya, sorak-sorakan jika mau hendak melarang, tetapi BU dalam lapangan. Afdal. Rahmadi. Amiril Mukminin Syarifuddin kali ini. Langsung sebuah umpan panjang. Suheri Daud yang menjadi sasaran. Kita lihat sekarang kembali lagi terjadi perebutan. Masih dalam kekuasaan mantan pemain Semen Padang. Namun nampaknya membuahkan lemparan ke dalam. Kadhafi. Kita langsung mencoba membersihkan barisan belakang. Rahul. Julfadli. Kita lihat kembali lagi. Mencoba mengecoh Rahmat Rahmadi. Julfadli kali ini. Umpan digeserkan kepada Afdalul Bashar. Afdalul Bashar. Umpan berpindah arah. Lutfi Fauzi Hamdan mencoba merubah arah serangan. Rahul. Namun sayang, kita lihat terlalu tajam umpan yang mencoba diperagakan tadi oleh Lutfi Fauzi Hamdan, pemain yang juga pernah tampil bersama dengan PSAA Abu Liazama. Membuahkan lemparan ke dalam kali ini kembali lagi Rahmat Rahmadi. Kita lihat sapu bersih dengan kaki kiri. Di sana ada ya Pendi. Namun sayang, bola duluan meninggalkan gasar lapangan, hanya membuahkan lemparan ke dalam. Rahmadi, lepas kali ini.
Jul Fadli kembali lagi. Namun tidak ada rekan yang meminta umpan. Suryadi Karimudi tepat mendarat dalam pelukan Ibu Pertiwi daripada Dedi Nurdiansyah kali ini. Kadafi Suryadi Karimudi. Oh, tanpa terasa usai sudah separuh laga babak pertama. Kami ucapkan dengan harapan besar yang kami gantungkan kepada anda, hal-hal memalukan jangan diperlihatkan. Junjung tinggi sport divisi pertandingan. Pakon kamu katakan demikian. Karena setiap kejadian bisa dikatakan ribuan kamera tertuju kepada anda. Ya, hal-hal memalukan jangan diperlihatkan. Sport divisi pertandingan tetap dikedepankan. Selamat bertanding dari kami panitia penyelenggara. Jaga keselamatan dan selamat menyaksikan kepada anda penonton kami baik yang berada di sebelah timur, utara, barat dan selatan. Sekarang bola berada di kaki Akmal, pemain daripada PS Les Lancuk-Lancuk Kuala. Umpan berpindah kepada Suryadi Karimudin. Kita lihat kali ini kerjasama mencoba diperagakan. Akmal kembali lagi sekarang. Kita lihat cantik sekali pergerakan. Di sana ada Suryadi mencoba mencari sentuhan kali ini. Umpan diberikan kembali lagi kepada Akmal. Masih Akmal bersabar. Langsung sebuah umpan menyilang. Di sana ada Afdalul Bashar. Afdalu sulit melewati Uli. Kita lihat kali ini kembali lagi. Oh, mudah saja diantisipasi tadi oleh pemain kelahiran Kedai Kerungkuku Dewantara. Kita lihat kembali lagi Bartolus BA kerjasama dengan Syakir Darkasi. Di mana kita lihat sekuat tim di bawah tangan Sipon Kina. Saat ini masih tertinggal satu angka. Namun pertandingan babak kedua baru saja kami laga. Toko pakaian jadi Armani Kuta Belang, Apotik Jakarta Kuta Belang dan Krukmani, PT Takabea Perkasa tidak lepas dari dukungan Haji Muklis SH. Terima kasih juga kepada Pang Sagup, Ketua DPRK Kabupaten Biren, Bos Yudi Chan Ara, Sati Tubaka Matang, Saiful Ma'ali atau Kusipun. Terima kasih dari kami panitia penyelenggara. Juga kepada, ya, Rizky Ponsel, Ule Tutu Kuta Belang. Hanya terima kasih yang dapat kami ucapkan berulang-ulang. Kepada Ferry Ponsel, PT Joni Jakarta Group. Terima kasih dari kami panitia penyelenggara kepada anda. Lemparan ke dalam didapatkan. Kita lihat sekarang Rahmadi telah umpan kepada Fadlullah Yoyo kali ini. Namun sebuah umpan gratis kepada lawan. Serangan berbalik kali ini. Rahul Bashar cepat sekali. Namun di sana masih ada Rahmat Rahmadi. Kita lihat kembali lagi mantan pemain sepak bola lawan ini mencoba membersihkan barisan belakang daripada Putra Kuta Belang, membuahkan lemparan ke dalam kali ini. Rahmat Rahmadi terlah umpan kepada Fadlullah Yoyo. Di sana ada Lutfi Fauzi Hamdan. Kita lihat sekarang Lutfi Fauzi mencoba melepaskan diri dari kawalan. Sebuah umpan dari ke mulut gawang. Namun di sana ada Amirin Mu'minin Syarifuddin Kuta Belang. Sapu bersih saja ke depan. Suheri Dawud yang menjadi sasaran. Namun kita lihat sekarang kembali lagi serangan bertubi-tubi. Belum berhenti datang lagi dari segala lini. Suheri Dawud kali ini. Namun apa yang terjadi? Nampaknya pelanggaran dilakukan tadi oleh mantan pemain Persegas Gresik ini. Medis, segera kami masukkan. Ika Mohindo hana bosan-bosan mengabarkan supaya drone hana ketinggalan. Suput Singoh semifinal yang kedua. Begitu juga kepada pemain-pemain yang kami pertandingkan. Ya, jaga keselamatan anda. Hal-hal memalukan jangan anda perlihatkan. Karena ya, 12 euro pertandingan kali kamu langsungkan di lapangan Raja Talo Kuta Belang. Alhamdulillah pertandingan berjalan sesuai dengan harapan. Hana lomna kejadian-kejadian memalukan, baik dari pihak kamu panitia penyelenggara, bahkan dari pemain-pemain yang kamu pertandingkan di lapangan Raja Talo Kuta Belang. Wajar kami kabarkan dan mengajak anda, mari kita bekerja sama dan sama-sama bekerja. Cik Kadar, Direktur JV Haura Jaya juga tidak ketinggalan sore hari ini, sedang menyaksikan jalannya pertandingan di lapangan yang kita bangga-banggakan. Kita lihat sementara, sekuat daripada tim tuan rumah Putra Kuta Belang tertinggal. Lepas hari ini Jul Fadli, kita lihat kembali lagi. Namun tepat mendarat dalam pelukan Ibu Pertiwi daripada Dian kali ini. Dian Nurdiansyah jauh meninggi. Kita lihat apa yang terjadi. Kembali lagi tepat mendarat dalam pelukan Fajar Munandar. Kita lihat sekarang Fajar Munandar masih mencoba mengambil ancang-ancang, jauh melayang. Namun di sana ada Amiril Mukminin Syarifuddin Kuta Belang, Rahul Bashar, Akmal. Kita lihat kerjasama. Namun sayang
Oh, lagi-lagi salah pengertian. Bola meninggalkan lapangan pertandingan, membuahkan lemparan ke dalam. Di mana sementara ranking tertinggi pencetak gol terbanyak di turnamen yang memperebutkan hadiah ₹40 juta menjadi milik daripada Suheri Dawud dengan koleksi 5 angka. Di mana bukan satu, bukan saja hadiah satu dan juara dua yang akan diberikan uang pembinaan dan trofi piala oleh panitia penyelenggara, namun telah kami persiapkan ya masing-masing kepada pencetak gol terbanyak dan juga pemain terbaik nantinya juga akan diberikan uang pembinaan plus trofi, medali dan piala. Syakir Darkasi, Kadafi, kita lihat sapu bersih. Di sana ada Suryadi Karimuddin. Kembali lagi, pemain yang kerap membawa Bang Aceh menjadi juara antarbangsa Indonesia. Sebuah umpan, kita lihat lepas ke depan. Namun di sana masih ada Amirul Mukminin Syarifuddin Budablan. Afdanul Bashar. Kita lihat cepat sekali pergerakan daripada putra kesayangan Kesi Hasballah ini. Rahul. Jelas sekali lewat tayangan YouTube Dedi Channel DC. Di mana kita lihat Izahul Bahzat nama asli. Langganan daripada Mutiara Raya Kabupaten Pidi. Pendi. Oh, lepas kali ini. Riki Tangse. Namun FND tidak mau berurusan. Bola bantu segera kami masukkan. Ini dia mantan pemain Yop Belawan Medan, Rahmat Rahmadi, yang akan melakukan lemparan kali ini. Kita lihat sekarang. Yoyo, Martonis BA, Afdal Zikri. Umpan berpindah sisi kepada Rahmat Rahmadi. Lagi-lagi umpan menyilang. Namun di sana ada lawan, Afdalul Bashar. Kita lihat sekarang Suryadi Karimuddin. Lepas kali ini kembali lagi. Oh. Putra kelahiran Batik Kabupaten Pidi. Ya, Jol Fadli nama asli. Alumni Paraguay ini duluan terjebak offset di areal pertahanan daripada Putra Kutablang. Suheri Dawud. Namun dibiarkan saja. Bola meninggalkan lapangan pertandingan hanya membuahkan tendangan gawang. Poncina 99. Saiful Ma'ali, Sate Tubaka Matang Gelombang 2, Apotik Jakarta, Kutablang dan Krumane Aceh Utara, Toko Pakaian Jadi Armani Kutablang, HB Group Matang Gelombang 2, Gata Transaction, Faizil Fitra, Pang Sagup, Zulkarneni, anggota DPRK, Ketua Komisi 3, Ketua BKAD Kutablang, Multazami Abu Bakar atau Kesik Dami, Samsul Ademi, Menteri KPA, Rusidi Mukhtar atau Cilangi, Ketua DPRK. Syakir Darkasi. Kita lihat kali ini kembali lagi Afdal Zikri mencoba mengembangkan irama permainan kerjasama dengan Rizky Tangse. Sekarang masih Rizky Tangse. Kita lihat apa yang terjadi. Masih mencoba dibayang-bayangi oleh Fendi. Dr. Haji Amiruddin Idris, anggota DPR Aceh, juga ikut melibatkan diri dengan kami panitia penyelenggara. Begitu juga dengan Wali Perlak Haji Muklis Takabea, Hajah Nurmi Alamsyah, anggota DPRK, Akbar Ado, Ikram Dosmir Uledutu Kutablang, Apotik Smartphone, PT Joni Jakarta Group, Bos Yudi Chatara, Junaidi Ahmed, Haji Khalili SH, anggota DPRA, Effendi Kuala Cerape, Zikri Jakarta, Rizky Ponsel Uledutu Milih Tuan Dakur, Muklis Rama, anggota Dewan, Ferry Ponsel Ulematan Pesangan, dan Mibing Tiga Dara Maknyos. Terima kasih berulang-ulang dari kami panitia penyelenggara. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi membuahkan tendangan bebas. Di sana ada Afdal, namun kembali lagi terbaca. Kita lihat sekarang Rahmadi. Oh, kita lihat apa yang terjadi. Nampaknya pelanggaran kali ini dilakukan oleh Rahul Basha. Rahmat Rahmadi langsung sebuah umpan menyilang kali ini, namun cepat mendarat dalam pelukan penjaga gawang. Ya, Fajar Munandar. Sementara sekuat tim daripada tuan rumah tertinggal satu angka. Puli, ini dia Afdalul Bashar. Lagi-lagi terjadi perebutan, namun tidak diberi kesempatan. Kita lihat sekarang Syakir Darkasi. Oh, apa yang terjadi? Nampaknya pelanggaran kali ini. Ya, penonton yang kamu bangga-banggakan, penonton yang kamu cintai.
Igamo sangat menyadari hana drone pi igamo nyo hana arti. Namun tulung bang, ya sorak-sorakan igamo hana tong pernah melarang. Pulom drone ni beri dukungan kepada tim yang drone bangga-banggakan. Drone ni jak ditinggalkan sabo kegiatan dia kalon sabo hiburan. Tepuk tangan sorak-sorakan hana kamu larang. Tetapi kata-kata yang memancing suasana pertandingan jangan anda perlihatkan. Semisal seperti okma pakma bek sagai-sagai. Oh, lagi-lagi pelanggaran kali ini dilakukan tadi oleh pemain kelahiran Lambega Aceh Besar, adik kandung daripada mantan mega bintang Persiraja Hasanur Rijal, ya Kadafi. Tendangan bebas kali ini kita tunggu dan kita nanti. Putra kelahiran Blang Hasan Pusangan Matang Gelombang 2 yang kerap menjadi langganan daripada Galatikos FC di Liga 3, Martins BA bersiap-siap sementara ambil ajak-ajak kerjasama dengan Uli Ar-Rahman. Lepas dari ini, oh, namun sebuah umpan crossing terlalu tajam, kita lihat kembali lagi hanya membuahkan tendangan gawang. Kita lihat sekarang Fajar Munandar masih menimbang-nimbang si kulit bundar. Bos Pai tersenyum lebar. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi duel cup terjadi. Namun di sana masih ada Amiril Mukminin Syarifuddin, Suheri Dawud cantik sekali. Umpan berpindah kepada mantan alumni PON Aceh di PON Papua di bawah tangan Fakri Husaini. Kita lihat Martins BA kembali lagi terbaca oleh Lutfi Fauzi Hamdan. Sekarang bola berada di kaki Suheri Dawud, kita saksikan. Datang Abdul Zikri dari belakang. Kerjasama kembali lagi mencoba diperagakan. Namun sebab umpan menyilang, masih ada Rahul Basya di barisan belakang. Fajrul Sofian Kudablang kembali lagi kerjasama dengan Afdal. Ariki Tansi sekarang. Oh, keras bisa dikatakan. Di mana sebuah sliding yang sangat clear dilakukan tadi nampaknya berjerumus ke pelanggaran yang dilakukan tadi oleh Rahul Basya. Ini kan yang tipu kan ya, support singoh pertandingan putaran semifinal yang kedua. Dua tim Aceh Utara beda kecamatan mereka. Besok sore akan kami laga di depan mata anda. Putra Andara, Nisam Andara, Kabupaten Aceh Utara. Besok sore sudah pasti mereka akan menurunkan Owen Indra Gunawan, Heri Fahrial Waria juga tidak ketinggalan, Teja Saputra, Mujen Mujani, Iqbal Lesmana, Ismail Ulejalan, Afdar Halwalis dan kawan-kawan. Sedangkan yang menjadi lawan daripada mereka sekuat daripada ya Abu Esen dari Aceh Utara, di mana besok sore Anda Mulyansyah, Mora Andika, Iqbal PB bersama dengan Saifuddin Sabirin Idi, Aziz Baihaki dan juga tidak ketinggalan Dafa Amin Wahyudi. Oh, kita lihat kerah tembakan. Benar-benar luar biasa, bang. Hai, bang ini gro-gro udah lama. Bang udah lama. Hai, nyo jamun ke 2022, bang ini datang menang. Bang ini gro-gro udah lama. Ilwa masalah surah-surah, ilwa ikan mau hanya megam. Gule-gule lama-lama kepiah hadirinah ilwa, tapi bang udah lama mengganggu. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi. Ini dia putra kesayangan daripada Kecik Hasballah. Langsung sebuah umpan terlah kepada Suryadi Kalimudin. Kita lihat kali ini belum menghenti serangan sini berganti. Namun di sana ada Martins BA. Oh, Julfani. Oh, kita lihat kali ini nyaris saja tadi kembali lagi. Kita lihat belum menghenti serangan datang dari segala lini. Namun nampaknya pelanggaran dilakukan tadi oleh Ridho Umami. Kita lihat sekarang serangan berpindah lewat kaki Rizky Tansi. Rizky Tansi sekarang mencoba mengancam. Namun kita lihat rapat penjagaan daripada Pendi. Fajrul Sofyan belum menghenti serangan. Fajrul Sofyan Kudablang. Oh, mudah terbaca oleh Pendi kali ini.
Kita lihat umpan menyilang. Kita lihat putra kesayangan daripada Kesyik Hasballah yang menjadi sasaran, Afdalul Bashar. Kita lihat sekarang belum henti-henti serangan datang dari segala sisi. Putra Kutatak mencoba membuka serangan. Sayang sekali. Di mana kita lihat kali ini terlalu tajam, sulit untuk dikuasai oleh Rizky Tangsi. Ya, akhirnya yang ditunggu-tunggu dan dinanti-nanti. Ya, wasit, terjadi pergantian pemain dari tim PSRS Lancok-Lancok Kecamatan Kuala yang ditarik keluar nomor punggung 7 Jul Fadli. Ya, yang masuk nomor punggung 11 Al Fashimi. Ya, kita lihat Al Fashimi. Putra kelahiran Lancok-Lancok asli yang pernah tampil bersama dengan Persiraja dan juga lama bersama tim Persikota Tangerang di Liga 3. Kepada petugas layu, janji daripada Bos Robert, amanah Bos Robert, layu kajut dibuka. Ya, petugas layar, sudah bisa Anda buka. Ada yang merupakan piala. Apabila pertandingan tidak ada perubahan, maka sudah pasti, ya, langsung kami tempatkan sekuat PSLS langsung di tangga juara. Lutfi Fauzi Hamdan, Rahul Bashir sekarang. Kita lihat kali ini pengawalan diberikan oleh Rahmadi, Amirul Mukminin Syarifuddin, Lutfi Fauzi, Abdul Bashir. Cepat sekali. Kita lihat kali ini pergerakan daripada Afdalul Bashar mencoba menggoyang lawan, namun lagi-lagi tidak diberi kesempatan oleh Rusli Ar-Rahman. Sayang sekali. Kepada kita lihat, ya, salah satu mantan pemain Persiraja, putra kesayangan daripada Kesyik Hamdan, Lutfi Fauzi, namun masih belum tepat ke gawang yang dikawal oleh Dian. Sekarang Putra Kutabdang terus mencoba menghidupkan serangan mereka. Kita lihat kali ini Al Fashimi sentuhan pertama kerjasama dengan Afdalul Bashar mencoba kembali lagi menggoyang lawan andalan daripada Mutiara Raya ini. Dedi Dian Nurdiansyah masih mencoba mengambil anjang-anjang. Kita lihat kali ini langsung sebuah umpan panjang dilepaskan. Syakir Darkasi mencoba diberikan pengawalan oleh Effendi, namun mudah diintersep tadi oleh putra kelahiran Blang Pasai Kota Sigli. Kita lihat Tendi, namun dampaknya sebuah pelanggaran. Ya, tolong bang, tenang. Ya, penonton yang kamu bangga-banggakan, penonton yang kamu cintai. Ya, tenang, tenang. Amirin Dedi Nurdiansyah. Kita lihat sekarang masih menimbang-nimbang si kulit bundar sementara. Langsung jauh melayang tinggi. Di sana ada Kadhafi. Datang Martunis BA kali ini kerjasama dengan Afdal Zikri. Kita lihat sekarang Kudabdang terus mencoba membangun serangan. Kita lihat seduhan-seduhan pendek mencoba mereka peragakan. Sekarang masih dalam penguasaan Martunis Bang Hasan. Langsung sebuah umpan menuju tembus gawang. Suai Dawar kali ini kita saksikan. Oh, apa yang terjadi? Di mana kita lihat jelas sekali mantan pemain Persegas Gresik ini duluan terjebak di area kotak penalti. Suput Singa ketinggalan penyesalan. Takkan kamu katakan demikian, karena dua tim Aceh Utara beda kecamatan. Tanah luas besok sore yang akan berhadapan dengan Nisam Antara. Mereka sama-sama akan menurunkan segudang pemain-pemain berpengalaman. Di mana besok sore Abu Esen, tim di bawah tangan daripada salah satu pengusaha muda yang akan mengandalkan Mora Andika, Yud Febri Ramadansyah, Rolas Langsa. Bukan itu saja, Saifuddin Sabirin Idi, Anta Mudiansyah, dan juga Ajis Baihaki. Juga tidak ketinggalan, pemain yang memiliki nama di akhir doa, Amin, besok sore juga akan diandalkan oleh mereka. Surjadi Karimudin, berbahaya sekali. Oh, di mana kita lihat kali ini? Hanya nampaknya Suryadi duluan terjebak offside di areal pertahanan daripada Putra Kutabdang. Ini dia Fajrul Sofyan terus mencoba membangun serangan. Kita lihat belum henti-henti serangan datang.
Amiril Mukminin Syarifuddin langsung coba lompat ke mulut gawang. Suheri Dawud yang diinjar, berbahaya sekali. Kita lihat kali ini apa yang terjadi. Nampaknya hanya membuahkan tendangan gawang kali ini. Sorak-sorakan tepuk tangan tiga mohana melarang. Hal yang sangat wajar. Apalagi Anda memberi dukungan kepada tim yang Anda bangga-banggakan. Namun kata-kata yang memancing suasana pertandingan jangan dikeluarkan. Mape saya katakan. Kita lihat kali ini kembali lagi. Uni Marcelo sapu bersih ke depan. Al-Fashimi sekarang kerjasama dengan mantan pemain Mutiara Raya Kabupaten Pidi, Afdanul Bashar. Kita lihat umpan berpindah kembali lagi. Sekarang bola berada di kaki Dian Nurdiansyah. Jauh melayang tinggi. Lagi-lagi perebutan kali ini. Afdanul Bashar, Rahul Bashar, Rahmadi. Oh, apa yang terjadi? Dapatnya sayang sekali. Membuahkan kembali lagi lemparan ke dalam kali ini. Kita lihat sekarang Fendi yang akan melakukan lemparan kali ini. Rahul Basha. Rahmadi. Akmal kali ini. Suryadi Karimuddin. Berbahaya sekali. Oh, sayang. Tembakan daripada Suryadi. Namun masih, ya, muda. Dan belum tepat ke gawang yang dijaga oleh Dedi Dian Nurdiansyah. Kita lihat sekarang kembali lagi tahu sebuah umpan panjang. Namun di sana ada Lutfi Fofi Hamdan, Fajrul Sofian Kudablang. Kita lihat kali ini kembali lagi terjadi perebutan bola-bola tinggi. Di sana ada Afda Zikri, Yoyo. Namun sebuah pelanggaran. Kita lihat kembali lagi dilakukan. Ya, Lutfi Fauzi Hamdan. Kita lihat kali ini di kartu kuningkan oleh wasit Safrijal Juli. Pasti. Ya, kita tunggu dan kita nanti. Kesempatan kali ini didapatkan oleh pemain-pemain daripada, ya, Putra Kudablang untuk bisa menyamakan kedudukan. Kita lihat Amiril Mukminin Syarifuddin. Kita lihat pelan saja umpan ke depan. Namun masih ada Lutfi Fauzi Hamdan. Serangan berbalik kali ini lewat kaki Suryadi Karimuddin. Suryadi kerjasama dengan Lutfi. Namun di sana masih ada, ya, Fajrul Sofian Kudablang. Fajrul Sofian langsung sebuah umpan panjang menusuk ke mulut gawang. Rido Umami kembali lagi. Perebutan terjadi, bola-bola tinggi. Al-Fashimi. Sekarang serangan berbalik kita saksikan. Kita lihat kali ini apa yang terjadi. Lepas Riki Tamsi. Namun sayang, tembakan daripada, ya, pemain Putra Kudablang. Namun masih belum tepat ke gawang yang dikawal oleh Fajar Munandar. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi. Jauh melayang tinggi. Amiril Mukminin kali ini. Riki Tansi. Kerjasama dengan Uli Marcelo. Langsung sebuah umpan menyilang kepada Syakir Darkasi. Kontrol dengan ulu hati. Lagi-lagi perebutan bola-bola tinggi. Kita lihat kali ini Afdal Zikri. Umpan berpindah kembali lagi. Namun di sana masih ada Lupi. Berbahaya saat ini kembali lagi. Riki Tansi mencoba menggoyang lawan. Berbahaya sekali. Mencoba mencari sentuhan. Satu dua sentuhan mencoba diperagakan. Kudablang sekarang mencoba membangun serangan. Suheri Daud lepas. Oh, Martulis BA masuk kami. Namun sayang sekali. Di mana langsung diantisipasi oleh penjaga gawang Fajar Munandar. Kita lihat masih menimbang-nimbang si kulit bundar Fajar Munandar. Kita tunggu dan kita nanti. Langsung sebuah umpan melayang tinggi. Suryadi Karimuddin yang dicari. Namun di sana ada Amiril Mukminin Syarifuddin. Datang lagi serangan lewat kaki Afdanul Bashar. Umpan dipindahkan. Suryadi Karimuddin sekarang. Mantan pemain Persiraja dan juga PSBL Langsa. Bersabar mereka. Kerjasama kembali lagi. Satu, dua. Berbahaya. Oh, kita lihat apa yang terjadi. Di mana kita lihat kali ini. Ya, membuahkan tendangan sudut sekarang. Bravo.
Bayang kembali di mana sebuah sentekan daripada Suryadi, namun masih melayang tinggi dari gawang yang dikawal oleh Dedi kali ini. Alfa Shimi, kita lihat sekarang belum henti-henti. Amiril Mukminin, Suhaili Daud, Syakir Darkasi, dibayang-bayangi oleh Pendi. Kita lihat sebuah umpan menusuk ke gawang, namun cepat mendarat dalam pelukan Fajar Munandar. Kita lihat masih menimbang-nimbang si kulit bundar Fajar Munandar. Afdalul Bashar, kerjasama 1-2. Alfa Shimi, kita lihat umpan berpindah sisi. Afdalul kali ini kembali lagi, berbahaya sekali. Kita lihat di mana Afdalul Bashar mencoba membayang lawan. Sebuah umpan dari Suryadi, namun lagi-lagi tembakan daripada mantan pemain PSAP ini, namun masih belum tepat ke gawang yang dikawal oleh Fian Rosiaja. Yoyo Langsa sekarang. Di sana ada Pendi, Syakir Darkasi kembali lagi mencoba menghidupkan serangan. Kita lihat sekarang Akmal, namun di sana masih ada Fajro Sofian Kudablang. Satu bersih saja. Kita lihat sekarang kembali lagi bola meninggalkan lapangan pertandingan, dibiarkan saja tadi. Wasit, terjadi pergantian pemain dari tim Putra Kudablang. Yang ditarik keluar Afdal, nomor punggung 2. Yang masuk Pak Fikar, nomor punggung 5. Ya, Joel Fikar. Bagah juga ada lewung letih hari. Talo Kudablang yang kamu bangga-banggakan. Alfa Shimi, kita lihat kali ini Uli belum henti-henti. Umpan berpindah kembali lagi. Amiril Mukminin cari 14 jadang kami. Kita lihat sekarang Akmal, Pak Fikar, Riki Tamse. Oh, apa yang terjadi? Nampaknya pelanggaran kembali lagi dilakukan kali ini. Situasi berbahaya bisa dikatakan di depan gawang yang dijaga oleh Fajar Munandar. Kita tunggu dan kita nanti. Akankah ini menjadi kesempatan? Kita lihat 1, 2, 3, 4 pemain telah dipersiapkan sebagai pagar penghalang. Tandas bola di kaki lawan. Suryadi Karimuddin sekarang mencoba menyisir sendirian. Kita lihat sekarang kembali lagi, tadi sekali sebuah umpan, namun kembali lagi kandas di kaki Uli Ar-Rahman, Lutfi Fauzi Hamdan, Afdalul Bashar. Cepat sekali sendirian. Situasi berbahaya bisa dikatakan. Oh, sebuah tembakan namun masih melenceng dari gawang yang dijaga oleh Bian. Kita lihat kali ini Tahmar Rahmadi belum henti-henti. Kali ini kita lihat mencoba memperagakan sebuah skema permainan. 1-2 sentuhan mencoba mereka perlihatkan. Namun di sana ada Julmairi. Kita lihat kali ini kembali lagi Julmairi. Sapu bersih ke depan. Jauh melayang tinggi. Kali ini bola terlalu dekat dengan pangkuan Dian atau Dedi Dian Nurdiansyah, putra kelahiran Badu Fat Muara 1 ini. Jauh melayang tinggi. Rahmadi yang dicari. Cantik sekali. Namun sapu bersih daripada Rahul Bashar kali ini. Kita lihat kali ini lagi-lagi. Oh, belum meninggalkan lapangan pertandingan. Namun Jermairi langsung membersihkan barisan belakang. Bola bantu segera kami masukkan. Hanya membuahkan lemparan ke dalam. Kita lihat kali ini kembali lagi. Terjadi perebutan. Di sana ada Yoyo.
Yo yo. Kita Amirin Mobirin mencoba mengambil ancang-ancang. Langsung Zulma mencoba melebar. Berbahaya sekali. Datang Ricky Tamse kali ini. Ricky Tamse sodorkan umpan. Uli. Namun apa yang terjadi? Nampaknya membuahkan tendangan sudut kali ini. Lagi-lagi. Tulung bang. Yang garis lapangan. Ganti angka bang. Yang banyak kuning. Uli kot. Baik, kadang-kadang sirah sama organ, tak buat apa-apa sama organ ini. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi. Tendangan sudut didapatkan. Bisa dikatakan situasi berbahaya di depan gawang daripada ya, Fajar Munandar. Oh, sangat disayangkan. Sundulan daripada Rahmat Rahmadi. Namun masih melayang tinggi kali ini. Ya, adik bola. Adik-adik kamu yang kamu bangga-banggakan, petugas bola. Cok dek, puak bola kena buat macam mana dia. Adik-adik kamu yang pilih bola, bola kaji di puak kena buat macam mana dia. Ya, support singgah pertandingan semifinal kedua langsung akan kami dirikan di depan mata anda. Putra Antara Nisam Antara yang akan berhadapan dengan sekuat daripada Abu Esten dari Aceh Utara. Akmal, Izahul Bahzar, Rahul. Kita lihat kali ini Abdalu. Wah, tidak ada rekan yang menanti. Serangan belum berhenti, kembali lagi. Serangan berbalik cepat sekali kali ini. Kita lihat si Heri Daud mencoba berikan umpan, dipindahkan kepada Syakir Pon kali ini. Syakir Darkasi belum henti-henti, mencoba menusuk bersan belakang. Kita lihat sebuah tembakan daripada Martin B.A. Namun masih belum tepat sasaran. Tepat kena. Kena baik. Fajar Munandar Rahmadi. Kita lihat kali ini boleh henti-henti. Rahmadi kembali lagi. Kita lihat umpan dari kemudian gawang kali ini. Namun dampaknya membuahkan lemparan ke dalam kembali lagi. Kita lihat belum henti-henti. Ini dia Yoyo Langsa. Kembali lagi membuahkan lemparan Rahmat Ar-Rahmadi yang akan melakukan lemparan kali ini. Yakin. Akmal. Rahul Bajar. Namun nampaknya bola meninggalkan lapangan pertandingan. Fikar. Jol Fikar. Fajrul Sofyan Kudablang. Umpan melebar. Namun di sana ada Abdalul Bashar. Sekarang Uli Marcelo kembali lagi mencoba menghidupkan serangan. Back pass ke belakang kepada penjaga gawang Dedi Dian Nurdiansyah. Jol Fikar. Oh, kita lihat kali ini kembali lagi Gaddafi mencoba memindahkan arah serangan kepada Abdalul Bashar. Abdalul Bashar bersabar sekarang. Kita lihat dibayang-bayangi oleh Fajro Sofyan Kudablang. Terolah umpan kepada Akmal. Akmal kembali lagi melebar. Di sana ada Al-Fashimi. Kita lihat kali ini kembali lagi sebuah umpan menyilang kepada Rahul Bashar di sisi sebelah kiri. Ya, tanpa terasa di mana kita lihat. Ya, nampaknya ya salah satu pemain daripada PS adalah lancuk-lancuk Kecamatan Kuala. Ya, Rahul Bashar terjebak di areal pertahanan lawan. Kita lihat Amiril Mukminin Syarifuddin jauh melayang tinggi. Suheri Dawud kali ini kembali lagi Syakir Darkasi. Namun kita lihat, apa yang terjadi? Nampaknya kita lihat kali ini, ya, handball dilakukan tadi. Jaro. Ya, kesempatan bisa dikatakan. Lanjut. Kita tunggu dan kita nanti. Siapakah yang akan dipersiapkan kali ini? Di Bang Nedi, mana yang ini? Mulai ini apa ya? Tapi. Ya, Rahmat. Bisa dikatakan salah satu pemain yang memiliki tendangan bebas di atas rata-rata. Ya, kita tunggu dan kita nanti. Akankah mantan pemain jok belawan ini
Rahmat Rahmadi bersiap-siap kali ini. Rahmadi keras sekali. Kita lihat belum menghenti serangan datang lagi. Namun di sana masih ada. Ya, Lutfi Fauzi. Kita lihat apa yang terjadi. Nampaknya membuahkan tendangan sudut kali ini. Kesempatan kali ini dapatkan. Kita lihat Rahmadi langsung sebuah umpan menusuk kali ini. Uli sayang sekali. Ya, kita lihat kali ini. Bapak-bapak jadi bola nama Lubuk no. Anemir kata bola ada dia baik kok gol dah tunang. Ya, Fajar Gunandar. Kita lihat di kartu kuning dan kita lihat Fajar Munandar ambil anjak-anjak. Kita lihat kali ini jauh melayang tinggi. Ya, akhirnya Wasit Safri Jaujuli mengakhiri jalannya pertandingan sore hari ini.